yalal waton yalal waton kumpul waton minal iman warakakum minal iman in hadu alal waton yalal waton yalal waton yalal waton. Jadi salah satu kegiatan ini adalah semangat daripada Kepala Desa Manunggal Makmur yang merupakan kader PKPNU, ya, kader penggerak Nahdlatul Ulama dan bersama-sama kader yang lain. Bapak Ibu sekalian, kenapa NU? Ya, karena NU menjadikan kita Indonesia. NU bisa mensamai kita semua karena kita merasa aman, merasa tentram bersama-sama NU. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian adalah warga NU, warga Nahdiyin, ya. Walaupun mungkin tidak dirasakan sebagai NU, tetapi amaliyahnya adalah amaliyah NU, dan insya Allah kita berada di jalan yang benar, berada bersama-sama para kiai, para alim ulama, dan Indonesia bisa seperti ini adalah karena perjuangan dari kiai-kiai dan ulama-ulama NU. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Jadi dalam NU itu, ya, ada prinsip dasar, ada tiga prinsip dasar. Yang pertama adalah tawasud, ya. Tawasud itu tengah-tengah, ya. Tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tengah-tengah, sehingga NU bisa diterima di mana dan sampai kapanpun. Yang kedua,